Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini saya akan memberi arahan singkat atau penjelasan singkat untuk pemilik busur ini bagaimana penanganan busur komposit yang baru. Maksudnya baru saja jadi dan belum digunakan secara rutin. Baik, di sini saya tidak membahas mengenai bagaimana cara menyetrum busur ini, tapi lebih kepada pasca proses strum, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara agar busur tersebut tidak mengalami kerusakan dan bisa berfungsi dengan baik. Dia mempunyai model atau saya buat berdasar artefak busur Mamluk dengan ukuran yang persis sama. Dan seperti kaidah busur Mamluk yang tertulis di kitab-kitab kuno, busur ini asimetris. Dia memiliki panjang keseluruhan antara lim dan sia atas maupun lim dan sia bawah berbeda. Selisihnya sekitar 2 atau 3 ruas jari. Jadi tengah busur ini bukan berada persis di tengah handle, tapi agak naik ke atas arah lim atas sekitar 2 atau 3 jari. Jadi tidak persis simetris di sini di tengah handle, tapi agak naik 2 atau 3 ruas jari. Setelah string terpasang, pertama kali yang perlu diperhatikan adalah bentuk profil kurva dari busur tersebut. Kita bisa lihat di sini kurva bawah ini dan kurva atas dia tidak sama. Kurva bawah dia lebih melengkung, sedangkan kurva atas dia agak landai. Caranya adalah kita pegang pada bagian ini pangkal sia, lalu kita tekan. Dan kita istilahnya dipijit ya. Dipijit untuk menyamakan. Menyamakan antara kurva lengkungan atas dan bawah. Dan perhatikan pula antara satu jengkal antara handle dan bagian siah ini. Usahakan bisa sesimetris mungkin dengan string. Jadi ini bagian satu jengkal ini dengan string harus rata atau simetris sejajar seperti ini. Bagian yang kurang melengkung atau kurang kurvanya kurang, kita lengkungkan dengan cara kurva yang kurang melengkung kita tahan dan kurva ini kita sesuaikan seperti ini. Dan tekanan yang diberikan tidak terlalu besar ya. Maksudnya perkirakan saja bagaimana seperti halnya kita memijit seseorang, memijit anak kecil lah. Jadi tidak tekanannya tidak terlalu kuat. Kita perkirakan saja bagaimana itu akan mempengaruhi kurvanya. Nah, baik, ini sudah disesuaikan, sudah agak rata ya, agak sama ya ini. Baik, setelah itu perhatikan pula kelurusan siah ini, kelurusan siah dengan string. Karena bentuk siah busur ini lumayan melengkung ya, lumayan ekstrim, dia mempunyai resiko untuk twist baik ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau itu terlihat, twist itu terlihat pada busur, kita harus memastikan bahwa busur itu lurus terlebih dahulu sebelum digunakan. Caranya adalah kita menekan twist berlawanan dengan arah twist. Jadi
misalnya siah ini miring atau twist ke kiri, maka kita tekan ke arah berlawanan yaitu ke arah kanan dengan memegang pangkal pangkal siah dan tali string agar tidak slip dan stringnya lepas. Seperti ini kita tekan-tekan, tidak terlalu kuat, secukupnya saja. Dirasakan bagaimana itu akan mempengaruhi busur, mempengaruhi kelurusan busur. Kemudian kita lihat, kita cek lagi. Kalau belum, kita pijit lagi, kita tekan-tekan lagi. Dengan ini ya, menjaga agar string tidak selip dari siah. Kita tahan string sambil tangan menekan ke arah berlawanan dengan twist. Baik, bagian ini sudah lumayan. Ini masih ada twist. Seperti tadi, kita jaga string supaya tidak slip. Dan dengan tangan menekan ke arah berlawanan dengan twist. Baik. Kita lihat lagi apakah kurvaturnya sudah bagus. Oh, ternyata ini lebih melengkung ya. Yang ini kurang melengkung. Maka kita sejajarkan, kita usahakan untuk sama lengkungan atas dan bawah. Tekanannya tidak terlalu besar ya. Dirasakan saja, diperkirakan secukupnya. Baik, pastikan lurus, siah lurus. Kalau belum lurus, di tangani lagi, di pijit lagi istilahnya. Oke, baik. Dan perlu diperhatikan, selalu gunakan busur berdasar penggunaan lim. Lim bawah selalu bagian bawah, lim atas selalu bagian atas. Baik, setelah kita pastikan kurvatur sama, siah tidak ada twist, kita coba strum, kita coba draw. Perhatikan apakah siah balik, apakah ada twist lagi, draw lagi. Kita pastikan lagi kelurusan busur, apakah sudah lurus. Kita draw, jangan langsung full draw ya. Bertahap saja, bertahap. Kita perhatikan bagaimana kondisi busur, kurvaturnya. Jika di draw ada yang tidak sesuai, kita sesuaikan lagi, kita perbaiki lagi. Twist. Dan perhatikan, jangan sampai ketika membetulkan twist ini, jaga string jangan sampai selip samping kanan atau kiri busur. Dengan ditahan ya, tahan ini. Tahan dengan tangan. Untuk safety, jangan pernah menghadapkan ujung siah ke wajah ya, karena bisa jadi ini stringnya lepas dan otomatis akan menyambar wajah kita. Oke, secara keseluruhan sudah lumayan. Kita coba draw lagi. Lihat kanan kiri, lihat atas bawahnya, apakah ada twist. Jika dilepaskan, jangan langsung dilepaskan, karena itu sama aja dengan refire. Pastikan string balik ke groove
yang ada pada siah, karena ini siahnya dilengkapi grooving untuk alur string. Oke, pastikan semuanya lurus, kurvatur atas bawah sama, maaf, ini bawah, ini atas, sama. Ya seperti itu ya, busur komposit penanganannya perlu penanganan khusus. Tidak seperti busur sintetis ya, karena bagaimanapun bahan natural pasti ada ketidaksempurnaan. Biarpun kita, biarpun kayu itu dipotong lurus, tapi seratnya tidak akan mungkin 100% lurus. Itu pun dengan tanduk. Juga sinu. Sinu ini pun tidak akan bisa lurus. Dan meskipun ketika kita membuat timbangannya sama, mungkin sini 100 gram, sini 100 gram, tidak akan bisa benar-benar imbang antara atas dan bawahnya. Jadi perlu penanganan tersendiri. Ya, itulah seninya memakai busur komposit. Ya, ini dilakukan juga oleh para faris zaman dulu. Seperti ini, mereka intim sekali dengan persenjataan mereka dan paham bagaimana cara untuk menjaga mereka berfungsi dengan baik. Ini harus dilakukan, harus dilakukan. Tidak bisa kita pesan busur komposit, minta dikirim, terima, langsung jadi, langsung pakai. Tidak seperti itu. Jadi perlu hubungan yang intim antara busur dan pemanahnya. Karena dari bahannya sendiri, bahan alami, bahan natural, tidak bisa seperti fiber yang bikinan pabrik industri ya. Mereka fiber lurus-lurus. Kalau ini enggak. Sudah sunatullahnya. Bahan alami tidak akan bisa 100% seperti bahan sintetis. Oke, setelah semuanya terlihat lurus ya, lurus imbang kanan kirinya, siah tidak ada twist, kurvaturnya bagus, baru kita uji coba untuk tembak. Atau sebelum itu uji coba tarik dulu, karena ini busurnya lumayan berat ya, sekitar antara 55 sampai 60 di 28. Jadi kodarullah tangan saya belum mampu untuk narik seberat itu. Ya kita tarik dulu apakah busurnya normal ketika dilepaskan, maksudnya bukan dilepaskan, dikembalikan ke posisi strung. String ini bisa kembali ke groove-nya, ke groovingnya dengan baik, bisa kembali ke posisinya dengan baik. Setelah itu baru kita coba untuk shoot. Shoot pun itu jangan langsung full draw. Jangan langsung full draw. Setengah tarikan, tambah lagi berapa inci. Setengah tarikan, tambah berapa inci. Ketika semuanya sudah aman dan dia kembali, ketika menembakkan arrow itu, stringnya kembali ke posisi yang aman, baru bisa kita gunakan. Baik, seperti ini insya Allah segera di packing dan dikirim. Barakallahu fiik dan jazakallahu khairan bagi pemesan busur sudah bersabar hampir 3 tahun dan masya Allah jarang sekali menanyakan dan tidak memaksakan untuk segera jadi. Ini bisa di strung, bisa fungsional, dan semoga bermanfaat dan berbarokah bagi saya juga bagi pemesan. Karena busur komposit ini ya bukan seperti busur sintetis ya,
ini ada nilai sejarahnya, dan kita bisa mengalami sendiri bagaimana para Faris dahulu itu memperlakukan senjata mereka, atau dalam hal ini busur mereka, karena ini kerjaan rutin untuk bagi mereka untuk selalu mengkoreksi busur, dan ketika strung itu tidak serampangan jika memakainya, insya Allah setelah ini rutin dipakai dia durable, tahan insya Allah. Tapi tetap harus ada perlakuan khusus. Nah, biasa kalau iron, dan insya Allah ini bisa digunakan juga untuk pemakai busur komposit yang lain.